Hai semua, jumpa lagi di Erin Gemini. Nah, di kesempatan kali ini saya membuat dorayaki Oreo yang super mudah dan rasanya itu sangat enak banget ya. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah, kalau kalian ingin tahu bahan dan cara membuatnya, langsung saja ya simak videonya sampai selesai. Nah, pertama kita siapkan dulu ya 3 bungkus Oreo. Saya memakai perbungkusnya ini isi 4 ya. Kemudian baking powder, ini nanti aku memakai 1 sendok teh. Lalu 1 butir telur. Dan yang terakhir 800 ml susu cair. Selanjutnya kita siapkan 2 wadah ya. Ini nanti dibuat untuk memisah Oreo dan juga isinya ya. Nah, setelah itu langsung saja ya kita buka bungkus Oreo. Setelah kita buka bungkusnya, kemudian kita buka Oreo dan kita ambil isi Oreo. Nah, kita ambil seperti ini ya. Kemudian kita pisahkan Oreo dan juga isi Oreo. Nah, kita pisah seperti ini ya. Dan kita lakukan proses pengambilan isi Oreo sampai selesai. Setelah kita pisahkan isi dan juga Oreonya, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu ya. Nah, kita pisahkan seperti ini ya. Selanjutnya kita siapkan blender ya. Kemudian kita masukkan semua Oreo ke dalam blender. Kita masukkan semuanya. Setelah itu langsung saja ya kita masukkan semua susu cairnya. Saya memakai susu Denko ya. Saya kasih 800 ml air. Kemudian kita masukkan juga 1 butir telur. Telurnya suhu ruang ya. Nah, setelah kita masukkan semua bahannya, kemudian kita tutup dan kita blender sampai halus. Kita blender sampai adonannya itu benar-benar halus ya. Nah, setelah halus, kemudian kita matikan blender dan kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini sudah halus ya adonannya. Selanjutnya kita siapkan wadah. Setelah kita siapkan wadah, kemudian kita masukkan semua adonan yang sudah kita blender. Nah, kita pindahkan semua adonannya ke dalam mangkok atau wadah seperti ini ya. Setelah kita pindahkan semua, kemudian kita aduk sampai merata. Kita aduk adonannya itu sampai benar-benar merata ya. Nah, setelah itu langsung saja ya kita masukkan 1 sendok teh baking powder. Setelah kita tambahkan baking powder, kemudian kita aduk kembali sampai merata. Jangan lupa ya kita aduk-aduk terus sampai adonannya itu tercampur dengan rata. Nah, dan ini sudah rata ya. Kemudian kita tutup menggunakan plastik wrap atau kain bersih. Nah, setelah itu langsung saja ya kita rapikan pinggirannya dan kita diamkan kurang lebih 10 menit. Nah, dan ini sudah kurang lebih 10 menit ya. Kemudian kita buka plastik wrap. Nah, dan ini hasilnya. Setelah kita buka plastiknya, kemudian kita aduk kembali adonannya. Kita aduk adonannya sampai merata. Nah, dan ini sudah rata ya, kemudian adonannya siap dipanggang. Selanjutnya kita siapkan teflon dan kita nyalakan kompornya, kita nyalakan yang paling kecil ya. Setelah itu langsung saja ya, kita ambil 1 sendok sayur dan kita tuang ke dalam teflon. Nah, seperti ini ya, untuk ukuran kuenya itu sesuai selera ya. Setelah kita tuang adonannya, kemudian kita tunggu sampai bergelembung ya. Nah, dan ini sudah keluar gelembungnya ya. Selanjutnya kita bolak-balik supaya tidak gosong. Dan matangnya pun merata. Setelah kita balik, kemudian kita tunggu kurang lebih 1 menit. Setelah kurang lebih 1 menit, kemudian kita angkat kue dan kita sisihkan terlebih dahulu. Dan jangan lupa ya, kita lakukan hal yang sama. Kita ambil 1 sendok sayur, kemudian kita tuang ke dalam teflon. Setelah kita tuang, kemudian kita tunggu sampai adonannya itu bergelembung ya.
Setelah itu kita balik kuenya dan kemudian kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Jangan lupa ya, kita lakukan proses sampai adonannya itu habis. Kemudian kita siapkan isian Oreo. Setelah itu kita tambahkan 2 sendok makan buttercream. Aku tuang 1 sendok makan dulu ya, kemudian aku akan aduk sebentar. Nah, setelah itu aku tambahkan lagi ya 1 sendok makan buttercream. Kemudian kita aduk-aduk sampai merata. Nah, dan ini sudah merata ya, kemudian akan aku sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya akan aku ambil 1 kuenya. Lalu kita beri isian buttercream dan juga isian Oreo yang sudah kita campur tadi ya. Kita ambil secukupnya isiannya ya, kemudian kita ratakan sampai merata. Nah, setelah merata, kemudian kita ambil 1 kue dan kita letakkan di atasnya. Kemudian kita rapikan pinggir-pinggirannya dulu ya. Nah, dan ini hasilnya, kemudian kita sisihkan kue terlebih dahulu. Kita lakukan hal yang sama ya, sampai kuenya itu habis. Dan ini sudah selesai ya. Cantik banget kan hasilnya, dan kue dorayaki pun siap disajikan. Nah, sebelum kita sajikan, akan aku ambil 1 kuenya dulu, kemudian akan aku potong menjadi 2 bagian. Nah, kita potong seperti ini ya. Nah, dan ini hasilnya, teksturnya itu sangat lembut banget kan. Sebelumnya akan aku incip dulu ya rasanya, atau kita tes rasa. Bismillah, mari makan. Rasanya itu sangat enak dan lembut banget ya. Semoga kalian suka resep dari saya. Rasanya itu sangat enak banget ya. Lembutnya pas, manisnya juga pas. Oh ya, seperti biasa ya, resep lengkap sudah aku tulis di deskripsi. Dan jangan lupa juga like, share, comment, and subscribe. Terima kasih.